kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala pastilah mempunyai salah. Kita selaku selaku hamba Allah Subhanahu wa taala pun juga pernah berbuat kemaksiatan. Berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat Rabb kita yang rahmatnya kasih sayangnya maha luas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman Warahmati rahmati wasi'at kulla syai' dan rahmatku kata Allah subhanahu wa ta'ala itu meliputi apapun itu maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan bertaubat kepadanya disebutkan oleh syekh Abu Bakar Jabir al jazairi rahmatullahu ta'ala at-taubah wal muradu minha at-takhalli an sa'iriz dhunubi wal yang namanya taubat adalah kita melepaskan diri kita dari berbagai macam dosa dan perbuatan maksiat. Wa nadamu ala salifin. Pun kita menyesal atas dosa perbuatan maksiat yang telah kita lakukan sebelumnya. Wal azmu ala audati Dan kita pun berazam, beriktikat bahwasanya kita tidak akan kembali lagi ke dalam dosa yang sama atau kita tidak akan mengulangi perbuatan dosa kita. Kita tidak akan mengulangi lagi kemaksiatan yang telah kita lakukan Dan itu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu" tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al anhar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat tahrim ayat 8 wahai orang-orang yang beriman di sini Allah Subhanahu wa taala memulai firman dengan memanggil orang-orang yang beriman tubu ilallahi taubatan nasuha bertaubatlah kalian kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Taubat yang hakiki. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum. Ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Allah subhanahu wa ta'ala Asa rabbukum ayyukafir ankum Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala Akan memaafkan Akan menghapuskan dosa-dosa kita Wa jannatin tajri min tahtihal anhar Bukan hanya dosa-dosa kita yang dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi juga Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan kita balasan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan kita surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuktikan janjinya ini nanti di akhirat. Janji kepada siapa-siapa yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji, maka pastilah kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menepati janjinya.